Selamat datang di channel Suka-Suka Paul FFM. Jadi kali ini kita cari ikan, tapi bukan mancing guys. Karena belakangan hari ini tempat kita ini lagi diguyur hujan terus. Jadi tidak mungkin karena lubang lembat tuh pasti akan dipenuhin air. Jadi kali ini kita masang jaring. Kalau bahasa sini pukat guys. Nah, tuh temanku lagi masang tuh. Jadi karena airnya dalam, airnya ngeluap, jadi kita pasangnya gini nih. Ini sebenarnya sungainya kecil, airnya kecil, tapi karena airnya nguap, jadi di seberang sana, di sebelah sana itu ada sungai besar. Nah, di sebelah sana ada sungai besar guys. Jadi karena airnya meluap, karena curah hujannya tinggi, airnya naik ke sungai-sungai kecil. Jadi yang kita pasang di sungai kecil, guys. Nah, ikutin terus kegiatan kita. Dan jangan lupa bantu bangun channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah videonya. Biar kita makin semangat untuk buat konten-konten yang lain. Tadi udah 4 jaring kita udah pasang guys. Kita ada bawa banyak jaringnya nih. Ada sekitar 20-an jaring. Kalau tempat kita namanya pukat guys. Nah, ada 20-an pukat. Jadi ikutin terus, kita mau pasang dulu. Nah, biar nanti teman-teman lihat. Itu perlu diselam biar tahu bawahnya sampai ke dasar atau enggak guys. Jadi jangan sampai jaringnya bergantung. Jadi harus diselam, dicek bawahnya sampai enggak ke dasar. Itu baru ada satu guys, tadi waktu kita pasang udah ada yang nyangkut. Cup, lanjut kita pasang dulu guys, masih banyak, ada 20-an jaring nih. Oke guys, kita udah pasang 23 jaring nih. Ini kita balik coba lihat jaring yang ini. Jadi kita hari ini hanya bolak-balik lihat jaring yang dipasang. Kemungkinan kita akan satu hari ini di sini nih. Ada satu guys nyangkut guys. Kenapa bro? Kalau di sini kata kita ikan bunga guys. Kita tadi udah dapat beberapa, cuman karena emang airnya dalam, ngeluap, jadi takut ambil resiko, jadi nggak kita take, nggak direkam. Jadi kita coba yang puisi yang aman saja, guys. Oke, ini dia lagi.
Oke, nah itu guys. Jadi kita pasang nih ada 23 jaring yang panjang-panjang kayak gini juga. Ada yang kita pasang di emang air besarnya, ada yang di air yang luap, guys. Barang tinggal 5, tinggal sini aja. Oke, kita lanjut ke sebelah lagi, guys. Ikutin terus ya. Oke, ini satu, guys. Jaringnya. Jadi kita ikat di sebelah sini, kemudian diikat di sebelah sana. Waduh, apa sampah semua nih? Yang ini kosong, guys. Yuk, kita lanjut lagi ke depan. Oke, ini satu ya, guys. Wah, ada nyangkut, guys. Satu, guys. Nah, itu ikannya. Ini ikan parau, guys. Oke. Udah lumayan tuh, guys. Satu lagi, guys. Sebelah sana, guys. Nah. Yuk, iya. Masih banyak, guys. Ada 23 jaring seperti ini kita pasang. Jadi ini kita mulai dari awal lagi, kemudian kita coba cek ada atau enggak. Oke, ikutin terus ya. Ini pukat jaring selanjutnya, guys. Nampaknya satu aja kayaknya. Mengoni. Mata dia kau masukkan kah? Apa ya? Dia kau masukkan ikannya? Ada. 41 ya, guys. Oke.
Lanjut, kita ke yang sebelah. Air udah tinggi sekali naik, guys. Ini tadi masih berkurang. Nih, sebelah sini belum ada airnya. Sekarang udah full. Oke, ini sudah dekat jaring, guys. Harus hati-hati nih. Kalau enggak kita bisa jatuh, berbahaya. Nah, ini tadi nih, tempat ini belum ada airnya nih. Ini sekarang udah tinggi. Kalau di sana emang udah ada nih. Nah, ini nih sungai besar yang dimaksud, guys. Susah ngesutnya nih. Coba diangkat lo, guys. Oke. Ada beberapa, guys, lumayan nih. Ini jaring yang kecil, pukat kecil. Tapi pun gak kelihatan juga nih. Gue coba tengok yang dulu. Tengok aja sih sambil buka kamera nih. Kita jalan harus super hati-hati karena jika kita terjatuh dan terpleset, ini kamera langsung ke air. Nah, ini jaringnya satu, guys. Demi kalian nih harus berkorban loh. Coba kita lihat. Kok hampa hatiku nih kayak nih. Kosong, guys. Mungkin ujung sana ada. Ini terlalu banyak sampah nih. Oke, kita tunggu. Hampir, bro. Hampir. Kameranya. Hampir. Demi apa? Oke, guys, itu lagi angkat ikannya. Ada beberapa katanya. Oke, ini satu. Ada satu, guys, di ujung sana. Saya harus super hati-hati nih. Ikan apa, Boy? Poras. Poku. Dia sejenis ikan sawit sih. Kalau kata orang Jawa tuh ikan sawit. Tapi di sini ada namanya lain-lain, guys. Lain warnanya, lain namanya. Angkatlah. Nah, tuh, tuh guys. Yuk. Yup. Oke. Satu aja. Tuh.
Itu yang bagus tuh kok lu ndak ada ya? Oke, kita coba jalan ke sana, guys. Bok, nanti ini perbaiki ya. Jangan kau tengok ujungnya itu. Oke, guys, kita coba jalan ke depan. Karena di sini ada 4 jaring kita pasang, karena ini ngeluap airnya. Tapi yang ini kosong, guys, kayaknya. Tadi udah kita lihat. Yuk, kita ke depan lagi. Harus hati-hati jalannya. Ini kalau jatuh, kalian tahulah apa artinya. Tamat sudah. Aduh, kenapa yang ini? Sepertinya juga kebanyakan sampah, guys. Aduh. Sampah, guys, yang banyak, guys. Kita coba angkat dulu. Sampah, guys. Oke. Mungkin di ujung sana masih ada. Sampah kayak ini. Wah, ini yang bagus tempatnya nih. Kampret. Nampaknya sih belum ada. Sebelah ujungnya belum tahu. Guys, kita angkat. Ada dua, guys. Tuh. Nah, tuh. Ada dua. Teman-teman lihat kan? Oke. Saya coba lepaskan dulu ikannya. Sabar, guys. Oke. Dua web. Di itu tancap lu yang tuh. Enggak kuat kena cepat. Ini sampahnya banyak. Tapi lumayan ada dua yang nyangkut. Nih, nah tuh. Itu air besar ya, guys. Jadi kita pasangnya di tempat yang luap nih. Ada satu di sana rupanya. Tak nampak tadi, guys. Satu, guys. Oke. Kita mengumpulkan satu demi satu. Wah, dia ngelompat, guys. Aha. Tak apalah. Belum rezeki kali yang satu tuh. Ada di pojok-pojok. Ah, tuh. Kayaknya mau suruh agak sebelah sini nih. Bukatnya nih. Ini harus diburu dulu nih daripada kayak tadi. Ngelompat. Mau suruh ke tepi, was, kali ini. Hah.
Wait. Ini deh guys. Nah tuh. Ini ikan poras lumayan. Nah. Lumayan besar nih. Lumayan, lumayan, lumayan. Ini satu. Ini satu. Ini beda guys. Jangan kalian samakan. Ini jenisnya beda. Lihat. Ah. Yang satu, yang ini yang poras namanya guys, yang mulutnya agak runcing. Dan yang satu nih ikan, kalau di sini namanya ikan apa ya, ikan pokuh, ikan bunga katanya. Lihat, nah dari model siripnya beda nih, sirip belakangnya beda. Nah yang ini ada warnanya guys, dan moncongnya beda tuh. Yang satu moncongnya agak tumpul, yang satu lancip guys. Tapi kalau dilihat sekedarnya sama guys nih. Nah. Oke. Oke, lanjut kita angkat guys. Ini katanya, coba kita lihat dulu. Oh, cuman dia pukat seluang. Kok sini namanya seluang guys, ikan kecil. Tapi biasanya kadang-kadang ada si kayak ini guys. Lumayan guys, lumayan sih ya. Eits. Dia bisa lepas guys kalau ikan ini. Lumayan, 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 lumayan. Wow. Lumayan nih. Nah, ini ikannya guys. Ini kok tempat kita ikan seluang namanya. Oh, tuh guys. Lumayan nih. Satu ini lumayan nih. Mantap guys. Tuh ikannya tuh. Lumayan nih satu jaring nih. Guys, oke. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, kita coba buka dulu, guys. Oke. Ini udah lumayan guys. Tuh. Oh, ini sama situ. Oh. Bibi Yong tuh. Pasti udah tinggal situ lah, Pak. Nggak ada pangan berlanjut sampai ngomong jilat tibiri apa jalat toh jadi gugup mit motor jadi gue lek jokat kamu gue cak meli bonyin jokup mit onaknya. Aduh sepatu but udah angkat yang tuh seperti itu yang tuh langsung di itu. Aduh sini. Dibuka lah.
di Amon, anu kan. amon. Teh anginnya nggak ada asam. Ini tak ada duit ngomong, tau lu. Medana. Udah duit ngomong. Semua aja ngomong. Oke okay guys, ini dapatnya hasil terakhir. Apa lu kodoin? Lumayan nih. Coba kita lebih bukunya, Bu. Nanti masuk bukunya. Coba. Hari ke pas gitu. Enggak enak makan ya, Bu. Itu bar.